Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan Celok Cete di sini guys. Oke guys, ya pada kesempatan kali ini kita akhirnya kedatangan sebuah game dari plagiasi, enggak plagiasi ya, apa namanya, game kopian ya dari Ninja Saga. Ada lagi nih guys, game ninja-ninjaan, game wayang, namanya Ninja Storm. Kalian bisa search di Facebook namanya Ninja Storm. Nah, bagaimanakah performanya dari game ini dan juga previewnya? Katanya sih ini buat di Android lebih smooth dan nggak nge-lag kayak game-game ninja yang lain kan. Yang terakhir itu Shinobi Saga, setelah beberapa kali update akhirnya juga nge-lag juga kalau di Android ya. Dan ini katanya lebih smooth ya, semoga kedepannya bisa lebih bagus lagi. Nah, buat kalian yang mau mendownload gamenya, kalian bisa buka official fanspage-nya dari Ninja Storm, kemudian kalian join DC atau Discord-nya nih, di sini tinggal klik dan kalian bisa download gamenya. Dan juga ini masih open beta tester ya, hanya 80 orang, tadinya 70 orang, sekarang tinggal ditambah lagi jadi 80 orang. Jadi buat kalian yang pengen nyobain nih game nih, cepet-cepetan join Discord-nya dan juga nanti ngasih email ya, kasih email untuk join di beta tester, kemudian login dan bikin akun di gamenya. Nah, dan selanjutnya kita tinggal main. Nah, oke, karena kita sudah download gamenya, kita langsung coba masuk ke gamenya aja ya guys ya. Kita coba untuk bikin akun dulu. Oh, bisa ya. Nah, new account create. Nah, akun baru sudah dibuat. Akun Anda sudah dibuat dan verifikasi ke email untuk memvalidasi. Oke guys, kita buka email dulu buat memvalidasi. Oke, belum ada email masuk di sini ya. Apakah masuk ke spam? Nggak ada juga semua email. Atau kita coba langsung login aja guys ya. Kita coba langsung login aja. Login. Ya, udah bisa ya. Kita udah bisa langsung login, nggak perlu nunggu email. Kalian udah bisa langsung login di gamenya. Dan kita coba create karakter seperti biasa, namanya sesuai di sini. Dan kita pakai male, hairstyle. Agak biar agak beda biru. Enggak ada biru ya, biru ya. Ini karena saya sukanya kalau buat leveling di awal-awal nih pakai api aja. Oke. Tapi kita create akunnya Ninja Storm Alpha ya. Tapi emang ini ya smooth ya ininya, loadingnya. Nah, ini tampilan pertama di dalam gamenya. Ini langsung dapat daily login reward dari day 1 sampai 5. Ih, buat free user enak nih. Ini udah baru muncul langsung ini loh. Langsung keluar ininya, daily loginnya, fiturnya. Oke, langsung claim aja ya, 500 gold ya. Lumayan guys. Widih, tampilannya mirip Ninja Saga coy, asli. Dan ini kalau saya lihat di sini sih lebih smooth ya resolusinya. Nah, ini resolusinya akhirnya bisa di full screen, bisa di full lah. Kalau dikurangin jadi burik. Nah, kita pakai yang full screen ya. Nah, biar kelihatan jelas. Oke guys, musik volumenya bisa diatur, FPS bisa diatur sampai 90, paling kecil 15, kualitinya juga sampai ultra ya. Low, medium, high, ultra. Nah, kita pakai yang settingan tertinggi lah ya. Ini buat saya mainnya di PC ya. Nanti kita coba untuk di Androidnya. Katanya sih smooth gitu ya. Smooth. Nah, di sini ada menu mission room, hunting host, masih kunci, academy, shop, clan, pet shop, battle. Terus di sini ada profile. Kita bisa lihat di sini sangat mirip-mirip ID 98 anjay. Kemudian gearnya. Ya, udah ada item ini di sini ya. Kemudian ada gear, lalu ada jutsu. Jutsu ada fireball, taijutsu. Talent belum kebuka, option masih di sini. Nah, dan ini udah ada founder package. Founder package ada ninja initiate, ninja warrior, ninja master, tapi karena ini masih beta tester kayaknya tahan dulu ya karena untuk ininya. Apanya top up-nya sayang topnya. Dan di sini 20.000 token seharga $50 atau sekitar 50 kali 15 berapa guys? 450 ya.
450.000. Ya enggak sih? Ya itulah sekitar situ ya. Sekitar 750.000 guys, sorry salah. Kalau yang ini, yang Ninja Warrior, ini baru yang 375.000, dan yang ini Ninja Initiate 15 dolar itu 200 ribuan. Oke. Kalau kalian pengen mau dapat semuanya, kalian beli yang Ninja Master nih, mantep sih. Kita coba ya untuk beli ya. Ini diarahin kan kemana? Oh, kalau beli kita harus ke fanspeak-nya ya, sayang sekali ya. Kalau harus ke sini nggak bisa, kita nggak bisa top up sendiri pakai PayPal kayak di Ninja Shinobi Saga sama Shinobi Warfare, itu ada webnya sendiri. Kalau ini nggak ada, ini harus pakai reseller nih. Oke, kita close. Ini kita lihat selanjutnya ada fitur, ya ini yang daily login reward tadi ya. Dan ada social bonus. Ya, kita langsung dapat sosial bonus. Loh, ini klaim. Kalau diklaim ternyata buka fanspeak Facebook ya. Ini suruh ngapain nih? Oh, cuma suruh follow aja, join Discord. Kemudian terus subscribe YouTube. Ini juga udah. Dan terakhir connect with masuk grup. Nah, udah, ini udah masuk juga ya. Nah, untuk mendapatkan 200 token ini masing-masing 50, kalian harus follow Facebook Ninja Storm, kemudian join Discord Ninja Storm, subscribe YouTube Ninja Storm, dan juga masuk grup Facebooknya Ninja Storm. Ini saya udah lakuin semua, dapat 200 ya. 200 ini bisa buat beli apa nih, kita lihat nih. Kita lihat di akademinya, kita tengok. Untuk di akademinya kayak gini tampilannya cuy, tapi emang bener sih, smooth ini asli. Smooth enak banget dilihatnya. Kemudian kita lihat shopnya, widih, halus kan. Ini senjata baru sampai level 5. Kemudian untuk plotnya juga yang mirip di Ninja Saga dulu ya. Plotnya juga murah ini hitungannya, 100. Ini ada halaman kedua ternyata. Ini tadi ada nggak? Oh, ada senjata. Baju ada halaman sampai kedua. Udah bisa beli nih guys. Nih bajunya keren-keren ya. Ini kayak yang di Anbu itu kalau di game sebelah. Tapi ini warnanya merah dan pakai ini lagi. 1.250.000, mahal coy. Mahal ternyata ya. Ini kayaknya dulu dikasih gratis ya. Untuk back itemnya juga udah lengkap nih guys. Wih, di back itemnya udah langsung ada dong. Nggak kayak Shinobi Saga. Ini efeknya juga udah lumayan ini. Untuk consumable item, scroll juga udah ada. Consumable item udah nih, Ninja Seal, rename. Udah ada rename guys, langsung ada renamenya guys. Mantap ini. Lalu hairstyle. Nah, hairstylenya sayangnya harus beli 200 token, mahal sekali. Serius ini, hairstyle kayak gratisan nih, udah suruh beli pakai token lagi. Ya nggak apa-apa lah, kita lihat nanti perkembangannya ya. Semoga sih lebih digratisin ya. Itu tadi untuk preview dari fitur-fiturnya. Kita lo sekarang coba untuk mode loh. Oh, kalau battle di sini belum bisa diklik ya. Mungkin masih bug ya. Kalau mau misi harus ke Great Submission nih. Oke, ih halus banget asli. Oke, kita ngelawan seperti biasa, lawan Sin ya. Halus banget coy, asli nih, kayaknya di Android enak nih. Ini di PC kayak gini ya. Asik. Kalian bisa lihat ya nih di bawah nih, FPS 74, average FPS 74, memori 173. Oke guys, Ninja Storm Alpha ya. Tapi aduh, XP-nya pelit ya ternyata ya. Ini melawan Sim cuma dapat 21. Ini terus nih mainnya 20 main lawan Sin terus. Hitungannya untuk leveling di level-level kecil nih
Berat ya, berat, berat, berat. Ininya lama. Oh, ada cooldownnya, lupa. Wih, ada critical. Hitungannya lama nih, guys. Dari 149 berarti harus 8 kali misi. Oke, kita lihat di mission room. Kok nggak ada suara by the way ya? Oh, musiknya aku matiin ternyata. Sorry guys. Tapi tetap nggak ada loh. Musik udah, resolusi udah jadi burik. Ini nggak? Mungkin masih ini sih ya. Wah, ini baru ada musiknya. Astaga, dari tadi mati ternyata. Ya musiknya NS out banget sih ini asli, dan lebih smooth lagi. Mantap ya guys ya. Tapi kita tutup konten untuk kali ini. Buat kalian yang berminat, kalian bisa langsung download gamenya. Kalau nggak pengen susah, nanti saya taruh di cek link di deskripsi ya. Deskripsi video ini, ingat deskripsi video. Kalian tahu deskripsi video kan? Nah, kalian bisa cek di situ kalau ingin langsung klik gamenya. Oke guys. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe. Dan kalau masih ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Dan ya, itu aja lah ya. Sekian dan matur nuwun.